السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكسوة أبو muka surat tak ada dua kat mana dua belah قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Amboi seronoknya orang-orang yang menyediakan bekal akhirat, manikalau robek dan buruk rumah-rumah mereka itu di dalam dunia, dan duduk dan tidur di atas latar dengan tidak berbatas sekalipun. Pendeknya, hei sekalian saudara-saudaraku, bila masuk kita ke dalam surga, maka di situlah sampai masa puas hati kita serba-serbi. Inilah dikatakan siapa dan tetap pada rumah-rumah dan kampung-kampung kita yang sejati, tidaklah berasa susah dan duka cita apa-apa pun, dan tidaklah merasai lapar, dahaga, sakit demam dan lain-lainnya, dan tidak jadi tua selama-lamanya, hanyalah di dalam hal tengah tubuh selama-lamanya seperti yang berumur 33 tahun. Begitulah selama-lamanya. Tetapi elok dan comel itu sentiasa bertambah, tambah seperti bertambah besar budak-budak pada tiap-tiap hari. Kita sambung lagi tentang keadaan di dalam syurga. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dia kata amboi, seronoknya orang-orang yang menyediakan bekal akhirat. Orang yang ada bekal seronok. Nah, kita atas dunia seronok tak ada bekal. Jadi balik payah habis. Nah, hidup atas dunia ni hidup berseronok lah. Tu seronok tak ada bekal. Rupanya orang seronok semua orang bekal. Bekal ni bekal akhirat. Nah, bekal takwa, bekal pahala. Oh, rupa hok tu orang seronok. Orang cari kosnok, keseronokan rupanya. Orang duk jaga semayang tu orang nak cari seronok. Ha. Batu orang yang berpandangan jauh ialah orang yang pandangan ni sampai ke dalam surga. Pasal hok ngesuk sekali surga. Pas pada alam surga ada. Nampak? Orang yang pandang sampai ke dalam surga tu pandangan jauh. Kita pandangan jauh ni atas dunia. Dia kata kita kena simpan duit. Sebab kaki anak-anak kita gitu ni, kita ada belaka dah duit dalam bank. Senang nak buat, nak beli kenderaan apa semua, buat kebun. Nak. Ha, dia kata mungkelah pandangan jauh. Jauh dia buat kebun. Nah, waktu pandangan sekat dia panggil. Nampak? Ha. Sebab apa? Pandangan hok jauh, nung sampai ke dalam syurga. Jadi orang hok duduk cari bekal ni rupanya orang nak cari seronok. Orang yang taat ni orang kaki seronok rupanya. Mana? Seronok yang sejati. Tu dia kata seronoknya orang yang mencari bekal akhirat. Orang sembahyang tu orang nak galak lagi tu. Ha, orang duk puasa tu orang nak galak tu. Galak gua ni sembahyang. Orang galak nu patah tu buruk nu kat sejik utuh hari ni. Faham? Janji 50 ya, bagi 25 pula. Potong gelmek. Kemarin kapo 40,000. Nah, hari ni tak sampai 1,000. Pak terik aku. Aku terik yang pertama 217 buah untuk. Terik yang kedua 180. Lepas tu kau sikit. Kita pergi tengok ni kupu-kupu tak sampai 1,000. Esok keluar sok apa 35,000. Faham? Ha. Ha, tu seronok lain. Rupanya hak seronok sungguh orang hak cari pahala.
Tu duduk ngatik ya. Orang duduk main buah musim, duduk lama. Subhanallah, subhanallah. Kaki tak seronok lah kira tu. Tu orang sebenarnya akan dapat seronok. Rupanya, orang nak seronok di dunia ni, orang tak mahu seronok akhirat. Dan jikalau robek dan buruk rumah mereka itu di dalam dunia, sekalipun dalam dunia rumah buruk, kalau rumah molek dalam dunia, akhirat molek, dua kali molek. Tapi walaupun di dalam dunia rumah robek, rumah robek ni rumah diri, ya. Lalu ke belakang nampak tuan dalam. Nah, tu rumah robek. Rumah molek ni tak sana itar, tak nampak dalam. Nah, luar seming dalam ada wallpaper. Latah tu asas seming bawah atas pasang tai. Atas pada tai pula, nung perbandani daripada irang. Ha, tu rumah molek. Nah. Tapi kalau rumah buruk, berlubang bocohnya. Nah, walaupun begitu tapi dia ada bekal akhirat, tu orang yang mencari seronok. Kita ingat orang yang dapat keseronokan tu, bapak-bapak korporat ah. Hak rumah bapak-bapak. Nah, hak kereta 3-14 buah dalam gereh. Nak sapa ke rumah ni kalau kita jalan kaki pintu pagar, nak sapa ke ruang pintu utama, lengah berjalan. Oh, besar tanah. Eh, bukan tu cari seronok. Dak cari seronok, ni orang rumah buruk. Nak, ha, rabang bubuh mayang subuh, rabang isim mayang isim. Duduk saja, puas duduk saja baca Quran. Nak, ada orang ringan, orang mari ngajo je gi dengar. Rumah buruk ah. Ha, tu kaki nak cari seronok belaka tu. Seronok mana rumah dia buruk tu hang tukar lagi. Nah. Dan ni orang seronok dah atas dunia. Rumah bapak-bapak rumah sejuta, dua juta, lapan juta. Oh, sini payah hak main juta-juta. Nak, ha. Sini biasa rumah kau ratus ribu je lah, walek-walek. Nah, oh, sehu sangat tu, 400 ribu. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, rumah orang 400 ribu, orang panggil basak terai nak mampu. Kalau rumah 400 ribu. Nah, ada kondo 800 ribu. Kondo, ha, bilik saja. Nah, rumah main jota Kuala Lumpur. Nah, dah kalau rumah main 6 jota, takkan pakai kacir. Nah, nah, rumah 6 jota, kereta sejota lah suti. Ferrari. Nah, kita PPRT. Rumah kereta kenari. Tak apa lah. Berjota-jota rumah tapi tak semayang. Nah, ha, rumah berjota tak semayang. Tuan rumah sama bodoh dengan beruk yang duduk atas indah basikal. Faham? Tak kira mu datuk tang seri, sama seri dengan beruk. Pasal beruk, tak semayang. Ke beruk semayang? Beruk tak masuk neraka tak semayang? Haa, ni molek beruk sikit lah. Haji kata. Haa. Nak? Rumah bapak dah Tuhan beri kereta 6 buah. Hak murah sekali Mercedes S600. Berapa harga? 900 ribu sutik. Tu hak murah sekali. Nak? Haa. Rumah 2.8 juta. Nak? Syarikat 9 ada syarikat. Luar negara ada 2. Dalam negara 7. Oh, hebat. Tau-tau tak main, dah duduk tawakal kalau rumah 6 juta, 9 juta. Kita duduk tawakal, tau-tau, tolak tudung motor. Kalau rumah 9 juta, tau-tau, jet ski. Kan? Ha. Tapi orang ngajar, dia tak lagi dengar. Nampak? Maka sama bodoh dengan bapak lembu bodoh. Biar mung bapak koprak sekalipun, tak, dah orang ngajar, mung tak lagi dengar, mung bapak bodoh lah. Sama seri dengan lembu. Nah, ha, jadi gitulah ukuran yang sebenar, ukuran dengan agama. Mung kaya tapi mung beragama ada bekal, mung orang bertuah. Mung basak, mung papa kedana tapi ada bekal akhirat, mung orang bertuah juga. Ini tak kira atas dunia. Nah, kaya miskin sama di sisi Allah. Nah, ha. Ni rumah buruk berlubang hanya. Nampak? Tak semayang pula. Ha, tu balik awal terus. Waktu baik mampu daripada hidup. Nak? Ha. Orang pakai kereta potong saga mari dengar.